inna lillahi ibadan. Laisu bi anbiya wala syuhada. Allah punya hamba, mereka bukan nabi, juga bukan orang yang mati di jalan Allah, bukan syuhada. Tapi iri atas kedudukan mereka, para nabi dan syuhada. Bayangkan, Allah punya hamba, bukan nabi, bukan syuhada. Bisa. Tapi syuhada sama nabi iri, kepingin seperti mereka. Ya. Ala manazilihim wa qurbi minallah. Iri karena apa? Kedudukannya dan dekatnya dengan Allah. Siapa mereka ini sampai nabi dan syuhada iri sama mereka ini? Irinya itu bukan karena apa? Irinya karena dekatnya sama Allah. Itu namanya ghibtah. Gila manhum ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Yang nabi sampai syuhada sampai iri sama mereka ini siapa? Dijawab, nasun min buldanin syatta. Sekelompok orang dari negeri yang berbeda-beda. Lam tasil bainahum arham, tidak ada hubungan kerabat. Datang satu dari Sulawesi, satu dari Jawa, satu dari Sumatera, satu dari Kalimantan, satu dari Malaysia, satu dari Singapura, satu dari Thailand, min buldanin syatta, dari negeri yang berbeda-beda, kumpul mereka, dan antara mereka enggak ada kerabat, tidak ada hubungan, enggak sepupu, enggak paman, enggak apapun. Tahabu fillah wa tasofahu, tapi mereka berkumpul di satu tempat cinta karena Allah. Mereka berkumpul tidak ada keinginan kecuali mau dekat dengan Allah. Wa tasofahu, dan mereka saling bersalaman tangannya. Yadha'ullahu lahum yaumal qiyamah manabir min nur. Mereka akan ditempatkan nanti di hari kiamat di mimbar-mimbar dari cahaya. Fayujlisuhum 'alaiha, Allah dudukkan mereka di mimbar tersebut. Yafra yafza'un nas wala yafza'un, hari gimana di saat itu orang ketakutan, tapi orang yang cinta karena Allah tidak merasakan takut.